Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pecinta hewan dan juga para ternak dan juga pemula-pemula dan juga pengusaha ataupun pembeli. Untuk kali ini saya masih di kawasan Pasar Cibarang. Hari ini hari Senin Pon ya. Pasar Cibarang. Pasar hewan. Untuk melihat review dari pejantan-pejantan hewan randu ataupun rambun kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan saya mendapatkan sasaran ya. Iya, baru dan mantap. Dan juga seperti indukan-indukan ini rampak Jawa Randuan, ini khusus indukan dari sini. Indukan-indukan mantap-mantap, jumbo-jumbo. Terus, ada kambing unik mas bro, tanduknya luar biasa. Ini kayak kambing kurba ini. Wah, ini pejantan apa indukan? Oh, pejantan. Ini kayaknya kambing rambun apa silangan. Untuk tanduknya luar biasa. Ini baru saya temui kambing seperti ini ya. Dari telinganya sih kayak kambing kacang ya. Ya, kambing kacang atau gembel atau mungkinkah domba, silangan domba. Seperti ini speknya. Atau teh kambing luar negerian. Jenis kambing apa? Kambingnya. Luar biasa. Oh, ini ada PE juga, posturnya mantap, 1 meter tinggi banget, besar, badannya lebar. Ya bulunya rewos ya, kalau dimandiin, disamboin warnanya putih, mantap. Kambingnya kambing. Isi jenis kambingnya apa ya? Safera. Wow. Safera. Ekornya kayak kambing jam. Mantap. Safera. Mantap. Mantap. Posturnya sih gemuk. Tulangannya besar, bulunya kaku, besar-besar bulunya. Bulunya kayak kambing aduan. Ketemu sama Mas Suprapto, bagaimana? Suprapto, waduh. Ini ada cemek-cemek semuanya nih mas bro. Dagangannya sampean apa mas? Udu mas. Udu. Udu. Ayo orang gak bawa. Anu. Rei. Sampean. Posturnya mantep banget. Lemuk. Indukan. Jumbo. Body long. Kaki-kaki juga besar, mantep. Ini mas bro, ini mantep. Indukannya, nyadilnya juga dapat. Nyadilnya juga dapat. Cuman kurang gemuk sedikit aja. Oke, spek kayak gini aja deh kan? Ya, minta 45. 45. Ya, 45 itu. Tapi kupingnya sih luasan sih mantan.
Nyadil juga. Ayo, ndak kae ke? Eh, urung ketiga nak kata. Oh, sing di orang anu ya. Kae nyadil. Kayaknya apik. 4.500.000 Mas Bro. Mantap. Kosong. Masih ada parok malu. PE indukan body long harganya 4.500.000. Telinganya apik ya. Ya cuman kurang rapi sedikit aja ya, untuk segi telinganya. Untuk nyantimnya sih untuk rewos dapat ekor tegak, oke. Tinggi 85 up. Pola warna ada petaknya sedikit. Ada petaknya sedikit. Gembel punya ke mah gemuk dari kan dia. Lagi apri. 45 loh. 45. Apa gembel, Pak? Ambil poel. Poel. Iya, Pak. 25, Bos. 25. Loro ya. Gembel. Rolikur 5 embel. Kentangnya juga normal, besar-besar. Gembel Jawa atau gembel lokal. 4.500.000 dapat 2 ekor. Kalau ini 4.500.000 1 ekor itu kan. Dengan sih untuk bonggolnya sih mantep ini Mas. Ini buat keturunan pejantannya yang bagus. Ini indukannya sudah dapat nih. Mantap. Mantep Mas. Telinganya oke, pasung. Hanya saja kurang gemuk nih. Badannya lurus, kalau itu agak tengkik. Lagi hamil kayaknya. Hamil. Untuk pejantan gembel ini gemuk-gemuk. Ini jenis Morino of Texel apa ya? Bulunya lebih bulu. Hasilnya mantap. Ini masuknya tinggi ya. Tinggi di 80. Up. Besar-besar orangnya enggak pakulnya enggak ada pakul. Ini domba Texel. Ini Texel. Texel.
jantan. Harga pira ge? Telu loro. Si. Melune kambing apa kene rambunan apa ge? Morino di Pacekaro Jawa. Hah? Texel. Apa sih melune? Domba Banjarnegara. Iya. Ya. Telu loro. Jantan. Bendutannya di sini. Ekornya tebel banget. Rp3.200.000. 45. Isi melune Garut apa? Apa sih jenisnya? Gembel gede. Gembel gede ya. Kanu kawin silang sih ya. 4.200.000 mas bro, bodinya besar, bodinya panjang. Gembel ini buat pacakan mantep nih. Gembel besar. Piro ge bahaya ini pak? Wah, cewek cantik, baru rokok, mantep, yang menawarkan rokok-rokok. Bodinya, wah, di pasar itu kalau cewek-cewek itu nggak takut bau kambing atau apa-apa, yang penting hasil. Selingan mas bro, iklan. Selingan. Hah? Gigal kowe, Mbak, cebok lajan. Lah. Aduh, ngote dudu nempok malah mambu pesing kowe. Aduh. Pae, bandote mantep lemu, rega piro kowe? Hah? Telu. Mantep sih, 3.300.000. Mantep. Harga pas apa sih nego? Nego. Bodine lemu ya. Lemu nang wulune kandel. Kayane sih ora gede. 3.300.000 ya. Mendut. Oh iya, lanang. Oh lanang ape. Kirain lagi mateng-matengnya bener los. Iya. Iya, rega 2000-an apa kowe? Apa selawe? Loro pira kowe? Iris kepengin njur. Jarine 45. Njeloke 45. Murah 2.500.000. 45 dadi 2.250.000-an. 25-an lah ya. Poelan apa urung? Urung. Umur setahun ya. Oh iya poelan. Iya. Urung-urung poel ya. Gigi susu ya. Iya. Sampai setahun lebih tok ya. Iya, iya. Rolikuran 500. 2.250.000. Tempel. Mantap. Murah-murah nih mas bro, ini gembel lagi murah-murah. Harganya lagi turun ya, belum semelet ya, rata-rata 2.300.000-an, ya, kurang lebih 2 juta lebihan lah ya. Ini 4.500.000 2 ekor gembel lemu. Gembel lokal ya, maksudnya gembel lokal. Gembel lokal. Punjul. Iya, punjul. Punjul satu sendian. Iya. Ini makan bojono. Iya, bojono. Dinyang 17 role. Bolulus be urung olin ya. Oh iya. Apa maning 2000, Bu? Iya, kowe. Iya. Kalah. Ya, yang pasar ta apa, Pak? Kami penakan banget.
pokoknya kok ya menawang gue usaha mbok ya. Iya usaha, jadi berusaha ngenyang. Ini gembel tipenya tipe bodinya kayak Texel ya. Jadi kelihatan apa namanya domba Texel apa gitu, Pak? Texelan apa? Iya. Iya. Paham dengan indukan apa ya? Iya. Tapi Texel kelas C kayak ini. Iya. Iya. Kelasnya kan Arab. Iya. Soalnya dari mana sih, Pak? Kelas C. Nek ini rega pira iki, Pak? Ya, di jalur Rolikur. Siji, satu ekor Rolikur. Ning jalur ke Selawe. Selawe. Ya, wis ping pira kok iki manak? Besok bisa narik mateng. Oh, iya. Mateng ya? Oh, telune? Iya. Berisi ya. Umuran sekitar sebulan lebih ya? Dua bulanan ya? Empat bulanan. Enggak lahir. Oh iya. Enggak lahir. Berarti rata-rata jaluknya selawe ya, Pak ya? Iya. Rata-rata hamilan. Limis. Untuk Texel itu dari ekornya kelihatan, sebro, panjang. Ininya kecil, ambil tek, peranakan Texel. Ini sudah apa namanya perbedaan ini. Ini sudah rambon, Texel kayong Texel yang ini. Texel 2 ini kelas C. Kelas C Texelnya. Mintanya indukan metengan, mintanya 2.500.000 untuk tiga ekor, ditawar 2 satuan belum dikasih ya. Bulunya kelihatan halus. Indukan laktasil 2 kali rata-rata. Indukan apa ki, Mbah? Yo. Jane ya kambingnya kambing rambunan Texel ki ya. Dari kayak ndase, tapi Jawa biasa ki ya. Lokal. Rega biranan iki, Pak. 13.000. 1.300.000 indukan. Ini kurus ya. Ini bulunya enggak geriwul apa cukur. Sering dicukur apa ya? Ekornya panjang. 23. Oh iya. Kurus banget. Betina. Ini kambing. Posturnya sih kayak Texel. Cuman kurus. Ini makan rondap, ini suka rondap. Yang super 23. Ana Mas iki, Mas. Rega pira kowe, Mas? Hah? 2000 loro lanang kabeh apa? Wadon. Wadon. Oh, wadon kabeh. Pira kowe? Guru likur loro. Yo lanang ya. Iki lanang. Iya. Pe buntute. Buntute Morino. Wis temenan Morino. Iya. Ini pas apa namanya? Silangan Morino, teman-teman. Ekornya kelihatan panjang. Umuran 6 bulan ya, Mbak ya. Kurung anak 6 bulan jantan. Oh iya, 3 bulan. Indukan 8 loro, silangan Morino dari ekornya kalian. Rawa nih, Mbah. Yang nyong deh tukunan aja udah enggak, Mbak, percuma. YouTube sih. YouTube Satria Etawa Mas. Iya, anu pemula nembe anyaran. Iya. Bululikur, bulune ngriwul. Satria Etawa. Matur suwun, Pak E, laris-laris ya, Pak E. Okay.
Bodinya long, tingginya sekitar 80. Nih. 80. 80. 80 up. Tinggi. Dari pola kupingnya mah, bobotnya mantap. Pasungnya oke. Ini kupingnya sih luwesan, tak berbonggol ya. Tak berbonggol. Oke, pemirsa dan juga rekan-rekan dan juga teman-teman di mana Anda berada, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan untuk informasi-informasi ataupun spek-spek ataupun kambing Jawa dan juga kambing domba bisa menambah wawasan buat teman-teman dan juga rekan-rekan dimanapun Anda berada. Oke, saya akhiri dulu untuk video kali ini. Salam sukses, salam sehat selalu. Jangan lupa selalu dukung channel Satria Etawa biar selalu mengupload ataupun menginformasikan harga-harga kambing di pasaran ataupun di kandang-kandang peternak dan juga petani. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.